Halo, sahabat pionir. Nih, aku lagi live posting dengan Pionir Jeep. Aku juga mau ingetin nih, kalau kita udah update, ini beberapa barang untuk new Jimny. Jadi mulai dari spare tire cover, rubber fender, bumper, terus lift kit juga ada kok. Side step elektrik itu juga ada, guys. Jadi kalian pantengin aja nih Instagram @pionirjeep. Itu lengkap semua, guys. Barang-barang untuk new Jimny. Jadi ada banyak hal yang bisa cek postingan kita, dan nggak cuma itu aja nih. Aku mau ngomong juga di depan nih ada beberapa modifikasi yang bisa kalian tiru nih, guys. Bisa kalian contoh. Pengupdateannya sesuai konsep ada, dan ya tahap awal juga nih ada nih, guys. Jadi udah kita ke depan aja deh. Let's go. Oke, guys, ini ada mobil Jeep JL yang baru datang, dan aku mau lihat SO-nya dulu nih. Jadi untuk pengerjaannya dia ada penambahan sini, arm geometri, terus ada juga shock steer pakai Falcon Nexus, dan ada juga pergantian shock dari King RSFO adjustable. Ini untuk King JL beda sendiri ya. Dia untuk tabungnya itu diameternya 2,5. Jadi emang agak tebel untuk Jeep JL sendiri, beda dengan yang JK. Kalau JK dia agak kecil. Dan karena ini udah reservoir adjustable, jadi otomatis ada tabung tambahannya, ada selangnya juga, dan bisa di-adjust sesuai dengan tingkat kenyamanan berkendara kalian. Karena setiap orang kan punya tingkat kenyamanan yang berbeda-beda nih. Kalau aku favoritnya itu di shock yang keras, karena kalau di jalanan on road itu bakalan lebih stabil. Tapi kalau kalian yang suka agak bumpy sedikit, itu bisa disetting ke settingan yang rendah. Jadi agak goyang-goyang, itu enak juga sih sebenarnya. Tergantung medan atau trek yang kalian lewatin sehari-hari. Gitu, guys. Mas Jai, ini lagi ngejar apa, Mas Jai? Radiator. Radiator? Ya. Jadi ini mau ganti radiator ya? Iya. Nah, biasanya kalau teman-teman yang udah ganti radiator itu khususnya Jeep JK ya. Satu, dia indikator di clusternya itu udah nyala. Dan kalau kita cek itu udah mulai bolong-bolong, rongganya udah mulai rusak, itu kita sih saranin buat ganti aja sih. Tapi kalau misalkan ada mampet-mampet karena off-road, biasanya kita bersihin tuh bagian depan, bagian belakang. Nah, kalau di belakang aku, ini mobil Om Riki yang masih on progress kita kerjain ya, guys. Masih menunggu bumpernya yang bagian depan. Tapi selain itu juga untuk fender ini konsepnya sama, rebel off-road juga, mulai dari fender, inner fender, terus bumper bagian belakang juga itu udah diganti. Dan kalau lihat lampunya ini udah banyak banget, dia juga nambahin saklar dari MLC6 nih, guys. Jadi untuk MLC6 Dairo Country ini saklar yang aku bilang safety-nya tuh aman banget, karena pada saat ada kerusakan pada kelistrikan di bagian yang disambungin di sini, yang kalah nanti nggak lampunya ataupun mesinnya, tapi yang kebakar adalah si kring dari MLC 6 ini. Jadi jauh lebih aman lah. Okay, guys, kalau tadi kita udah bahas bagian depannya, sekarang bagian belakang nih. Bagian belakang dari Om Riki ini menurut aku udah terkonsep banget dan terhitung ya. Pertama, mulai dari bumpernya aja. Bumper bagian belakang dia agak stabil, di ujungnya kan agak V gitu, kayak trapesium bentuknya. Dan dia udah ganti ban velg. Ini velgnya pasti otomatis sudah bitlock. Jadi niru konsep rebel offroad banget nih. Keren, guys. Karena udah pakai ban gede juga. Ini ban ukuran 37 12,5 ring 17. Dia pakai Maxxis Trepador. Ban pacul favorit di Indonesia yang dipergunakan untuk kegiatan off-road nih, selain dari merek yang lain kayak gitu. Terus dia pastinya ganti tire carrier dari Terraflex, yang ini Alpha Heavy Duty, jadi sudah bisa menampung ban ukuran 37, even kalian gede itu sampai 40 inch juga bisa, guys. Jadi bobotnya bisa menahan ban hingga ukuran 40 inch. Nah, contoh kalau misalkan nih kalian masih pakai yang standar, si pintu ini nggak mungkin langsung plek ke dalam soketnya nih, ke dalam bracketnya. Dia bakalan kendor sedikit. Apalagi posisinya lagi turun kayak gini nih. Bobot dari ban ini ataupun dari si pintu belakang itu semakin berat, guys. Jadi dia nggak langsung plek. Beda halnya sama kalau udah pakai Terraflex yang kayak gini. Dengerin tadi bunyinya, udah langsung plek. City of mine, how I
Guys, ini udah dibuka mesinnya, berarti udah tahu dong apa yang mesti dicek ya. Ini sih harusnya ganti oli aja guys. Jadi jangan lupa, ini udah mulai pertengahan bulan Oktober nih, kalian wajib ganti oli. Udah 5000 km belum? Atau kalian udah 2 bulan, 3 bulan belum mobilnya nggak diservis? Nah itu bahaya tuh, ganti dong olinya biar tenaganya lebih fresh lagi dan tarikannya lebih enak lagi guys. Jangan lupa ganti oli, karena ganti oli itu murah daripada kalian benerin mesin. Jangan lupa. Kalau untuk konsep modifikasinya ya kalian bisa lihat sendiri, velgnya pakai AEV, ada snorkel AEV juga. Nah ini roof rack original Mopar yang kalian bisa install juga di mobil Jeep JL dan juga Jeep JK. Kayak gini contohnya nih. Plug and play, instalasi 30 menit, aku yakin banget, gampang soalnya. Hah, side step juga, ini udah pakai. Tuh. Ngomong-ngomong side step, kita juga ready stock side step untuk Jeep JK dan juga Jeep JL. Nanti tungguin postingannya. Harusnya sih hari ini aku unposting ya. Tungguin aja guys. Dan okay, ini kita ke kanan sedikit. Ini ada mobilnya Om Togar, kalau udah tahu dong. Jadi ini konsep modifikasinya. Kalian bisa tiru juga, bisa contoh mulai dari bumper, dari fender, dari kap mesin, lampu-lampu juga. Ini ada tambahan side step juga kalian bisa tiru nih guys. Ya perintilan-perintilan kecil kayak slot penutup di bagian pintu itu dari Rugged Ridge itu juga ada guys. Kita ke sebelah yuk. I book a flight to try to figure where my mind's at. A spot where I don't spend no money, just some time at. I mix and mingle with the people till I learn a little. I brought some weed and baby, maybe we could burn a little. She said you're funny, I said no. Mobil udah di lift kit, emang udah tinggi banget nih. Terus aku juga mau ingetin nih soal lift kit. Lift kit itu sebenarnya nggak bikin mobil kalian limbung kalau settingannya benar, part pendukungnya benar dan lengkap. Jangan cuma per sama shock aja nih, otomatis itu sih bakalan limbung, aku yakin. Karena perlu yang namanya part pendukung guys, kayak long tire rod, drag link, track bar, shock steer, arm, bracket geometri, selang rem, itu ngaruh banget. Banyak guys, nggak cuma si per sama shock aja. Jadi kalau kalian bilang, bro gue pengen lift kit tapi takut limbung, gak usah takut sebenarnya om, itu semua bisa diatasi, bisa di minimalisir untuk tingkat limbungnya. Even itu nggak bakal limbung guys, sesuai dengan settingan pastinya dan kelengkapan parts yang kalian install. Ya contoh kayak mobilnya Pioneer Jeep lah, mobil hook itu aku bisa jamin 100% kalian bisa cobain, mau off-road, mau on-road itu boleh, silakan datang aja. Kita bikin appointment, perjanjian gitu ya, ketemuan dulu di bengkel boleh, pas lagi track juga boleh, kalian bisa nyobain mobil Pioneer Jeep. Dan yaudah guys, kayaknya itu aja untuk Pioneer Jeep Today kali ini. Beberapa informasi yang aku bisa berikan juga ke kalian. Jangan lupa semua barang-barang yang ada di mobil Jeep itu sebenarnya ready di Pioneer Jeep. Kalian tinggal tanya aja nih guys, mau lift kit JK 2.5 inch, 3.5 inch, 4 inch, itu ready untuk Jeep JK. Jeep JL juga ready kok, 2 inch, 2.5 inch, 3.5 inch, itu juga ready untuk Jeep JL. Jeep Gladiator apalagi, ini sekarang lagi ready-readynya, lagi banyak nih Jeep Gladiator deh. Lift kit 2.5 inch itu ready, lift kit 4.5 inch dari Rubicon Express juga itu ada, ready. Bahkan yang 4 inch dari Evo juga ready. Nah, pokoknya lengkap. Barang-barang, aksesoris perintilan, itu juga ready guys, dari Cina gitu ya. Itu banyak juga, ada bumper, fender, terus kap mesin, grill, apalagi nih. Side step juga ada. Versi smart budgetnya nih, buat JK, buat JL, New Jimny, itu juga ready. Bahkan barang-barang New Jimny juga aku bisa bilang lengkap untuk kali ini guys. Kalian bisa tanya-tanya aja melalui DM Instagram di @pioneerjeep, atau kalian bisa WhatsApp nih di 0822-11-101-101. So guys, kayaknya itu aja. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan bingung, jangan galau. Kalau kalian punya konsep, telepon kita aja. 7x24 jam kita ready, angkat telepon kalian guys. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Alvin dan Andre bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.